Okay, hi guys. Bersama lagi dalam video Nas Channel. So, video kali ni saya nak share macam mana kita nak masukkan tanda kaki menggunakan syring tiup. Ni nama dia syring tiup. So, biasa kita gunakan ni untuk kita balut wire, wire elektrik. Dan getah ni, kalau kita bakar, dia akan mengecut lah. So, dia akan kita akan kecilkan mengikut saiz kaki mengikut saiz kaki burung. So kalau kata kaki ni kecil, kalau kita tak bakar, dia akan keluar balik lah. Okay. So cara yang pertama, saya akan potongkan. Kita nak kecil tak nak besar. Kita nak kecil saja. So kita akan potong kecil saja. Okay, sebagai tanda kaki Okay. Lebih kurang dalam besar ni lah. Okay, lebih kurang saiz ni. Kecil saja. Dan ngam untuk kaki dia lah. Burung ni boleh mandi. So kita akan masukkan kat sini. Okay, sebelum tu kita akan masukkan ke dalam screwdriver dulu. Kita ikut sukatan lah. Kalau macam kaki dia kecil kan, dia tak perlu besar lah benda ni. So kita masukkan sini. Kita akan bakar. Kita akan bakar bagi dia kecut Okey. Okey, bakar sikit saja. Kalau lama-lama nanti dia akan hitam Okey. So siling tiup ni mengikut bentuk lah. So kita akan try masukkan. Okey, cara yang pertama untuk jari kaki yang depan jari kaki yang depan yang ada tiga ni, kita masukkan dia dulu. First kita akan masukkan dia dulu, baru yang bahagian belakang. So masukkan depan dulu. Okey, pastikan dia muat lah. Okey. Okey, ni bahagian depan dah masuk. So yang belakang ni kita akan luruskan. Luruskan. So kita akan tolak sehingga dia lepas ke belakang Okey, begitu. Okey, dah masuk. Itu saja. Dan kita akan lepaskan balik kaki dia yang belakang tadi. Okey, pastikan dia tersangkut bila dia tersangkut, dia tak boleh keluar lagi dah. Okey, itu saja. Jadi dia loose lah. Dia tak adalah orang kata ketat sangat sampai membuatkan kaki dia darah beku Okey, siap. So senanglah untuk kita pakai penanda kaki. Jadi kita tahu burung mana yang kita jadikan pikat tu, takut bercampur dengan burung lain Okey, sahabat semua. Ni si boron Si boron boleh lepas mandi. Seperti biasalah, kita akan suap bawang putih. Tapi video yang bawang putih tu saya dah share sebelum ni kan. So saya nak sharekan pasal penanda kaki sajalah. Okey, itu saja guys. So penanda kaki dah masuk. Mudah Ni di kedai-kedai RM2 boleh dapat, ataupun di kedai-kedai elektrik ada jual siling tiup. Ada lebih kurang dalam 3 hingga 4 color, kuning, biru, merah, hitam tak silap saya. Okey. Kedai pancing pun ada jual. Biasa kita buat mata jig kita akan bakar dia. So pergi kedai, tanya dia siling tiup, dia akan bagi ni lah mengikut saiz. Kalau dapat saiz yang kecil tu lagi senang, tak perlu kita bakar untuk kita kecutkan. Okey guys, itu saja video untuk kali ni. InsyaAllah saya akan kongsikan tip-tip untuk menggalak dan menjinakkan burung merbuk. Bagaimana pikat yang jam akan saya kongsikan untuk video akan datang. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya, dan juga channel yang kedua saya, iaitu Pemikat Channel So ini adalah channel pertama saya, Nas Channel, dan juga Pemikat Channel. Okay, thank you guys. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.